Hey, hi guys. Malam ni kita orang nak pergi Pulau Perhentian. Sekarang tengah cari bas. Kita nak buat info sebab naik bas terus ke sana senang. Kita orang ambil bas Moraza sebab bas Moraza ni direct daripada sini Putrajaya ni, kita anggap Putrajaya Central. Dia direct sampai jadi Moraza. So, baik mengganti ke bas Moraza di nombor area 141. Area 141 pada jam 10 malam. Itu dia Moraza. Moraza Express. Sekejap lagi kita tengok sikit dalam dia macam mana. Kita dah naik bas Moraza Express. Okay, bestnya naik ni dapat free air, dapat selimut, and seat dia boleh baring. Dia boleh baring. Lepas tu macam nak tunjuk bawah ni. Bawah ni dia ada leg room. Dia boleh angkat tempat kaki ni, rest. Lepas tu bawah ni ada USB port. So okey lah kalau nak pergi jauh. So perjalanan ni kita orang mungkin ambil masa. Apa jam yang? 8 jam. 8 jam kot. Okey, so apalah, kita tengok nanti macam mana perjalanan. Apa-apa saya share. Malam lah kita orang dah sampai stesen bas Kuala Besut. Lebih lama eh. Kita orang gerak daripada perjalanan pukul 10 pagi. 10 malam. Perjalanan 10 malam kita sampai ni pukul 7 pagi. Lebih lama. Sebab kalau besut nak pergi jati dekat je, jalan kaki je 10 minit. So kalau siapa nak pergi Pulau Perhentian memang naik bas lagi senang lah sebenarnya. Cuma lama tapi ok lah, duduk dalam bas boleh tidur, selesa. Punya flight back selesa. Kita mulakan perjalanan daripada stesen bas Pulau Besut. Mas, yang jati. Hi, morning. Ada orang. Yang jati pukul sekarang 7:40. Sekarang office. Dah hujan nyai. Apa? Hujan nyai. Tapi ngam-ngam time lah sebab office yang kita ambil tu dia buka pukul 8. So lebih kurang lah. So berjalan sikit je dalam kalau ikut wis dalam 4 minit. Kak Jati tunggu bot. So ramai orang. So kejap lagi kita tengok bot mana kita naik. Kucing pun nak jatuh. Berair cantik tu. Setelah sejam naik speedboat dah sampai ke Pulau Perhentian Besar. Weh, nervous weh naik boat ni. Tapi party lah. Air cantik, sangat nice. Okay, tadi kita orang dah lunch dekat Coral View punya restoran. Okay, tak sedap. Okay, korang jangan makan lah. Kita tak kisah buat harga tu sebab memang dah expect makanan dekat pulau dan dekat hotel mahal. Tapi tak sedap tu. So isu dia itulah. So baik balik tidur. Makan Maggi baik. Malam ni kita orang try makan dekat hotel sebelah. Dia barat. Nampak ada lampu. Sebab dapat recommendation daripada kau terang dekat sini sedap. And bila jalan-jalan pun betul tu sebab ramai gila.
Terengganu berbanding dengan restoran lain lah. Okay, enjoy.